Kalia G manual 2016. 2016. Iya. 2016. Bang, ya. Kilometernya masih kecil nih, Bang. Berapa? Masih 60 ribuan, Bang. 60 ribuan. Iya. Wah, KM lo, KM lo. Nah, ini dijual harga berapa? Jangan dikasih mahal-mahal, Bang. Tapi yang ini pintunya melebuk dewek ya. Bisa melebuk dewek. Enak banget perawatan. KM lo. KM lo. KM lo. Masih 40 ribuan kok. 40 ribuan nih kawan nih. Oke, ini Expander Ultimate tahun berapa? Tahun 2019, Bang. Matic ya. Iya. Oke, kilometer 40 ribuan. Betul. Siap, dibuka harga berapa saat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat menjalankan ibadah puasa yang marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kayaknya lemes banget, Bang. Lemes sih, kita mau jualan mobil. Bang, lupa dong, jangan lemes dong. Lupa, Bang. Apa tuh? Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Iya, ada. Walaupun pagi, siang, sore tetap semangat pagi ya. Iya, betul. Iya. Semangat dulu. Kita main lagi nih, Bang Haji. Yoi, iya. Pastinya. Mohon maaf nih, udah lama nih kita nggak main. Silaturahmi itu harus dijaga, Bang. Betul. Supaya rezekinya ikut-ikutan terjaga. Iya, apalagi di bulan suci Ramadan. Pahalanya berkali lipat. Amin. Tempatnya para kaum muslimin berlomba-lomba cari pahala. Betul. Iya, betul sekali. Teman-teman, betul. Ya. Sama halnya teman-teman lagi cari mobil nih. Iya. Iya. Rezekinya sekian. Iya. Iya kan? Nah. Jangan dilihat dari ketersediaan yang kita pegang uang. Iya. Tapi nilai silaturahminya dulu. Tuh. Main aja dulu kesini. Betul. Datang aja kesini. Iya, yang hajat hidupnya butuh kendaraan buat persiapan mudik nanti. Nah, kali ini di Sharia Mobil Indo, iya, lagi ada mobil cicilan 1 jutaan ada. 1 jutaan ada. 1 jutaan ada. Apalagi DP 9 jutaan ada. Iya, terus mobil, harga mobil 10 jutaan ada. Mobil besar. Beli mobil ada undian haji dan umroh. Haji dan umroh. Mobil bergaransi 1 tahun. Oke, terus benefit lainnya apa nih, Bang? Free nano coating. Nah, oke. Banyak banget, Bang. Banyak banget ya. Pokoknya di Indonesia cuma di sini doang yang lengkap, Bang. One stop shopping. Biro jasanya ada. Bengkel cat, perbaikan mesin, body and cat ada. Ada. Mesinnya juga ada. Iya. Pokoknya ada semua di sini. Ada semua ya di sini ya. Nah, beli mobil di sini nggak cuma beli mobil doang kan? Betul. Masih ngurusin ini nggak, utang-piutang teman-teman yang batuk-batuk, ada macet? Ada. Bisa lunas? Bisa. Masih bisa bantuin? Buat Bang Dipal dan netizen bisa. Bisa ya. Datang aja ke sini. Iya. Jadi buat teman-teman yang lagi kredit mobil nih, macet, batuk-batuk, bawa aja ke sini, obrolin barangnya bisa dibantu lunas ya? Bisa. Oke teman-teman, ngobrolnya sambil berjalan ya. Berang-berang makan terkat. Berangkat. Mobilnya banyak banget kita. Mulai dari Daihatsu Terios Konde. Terios TX. Manual ya. 2015 macan putih. Mama cantik antar jemput papi. Antar jemput papi teman-teman ya. Siap. Ini, mobil semulus ini harganya dilepas berapa? Jangan dikasih mahal-mahal. Jangan dong. Cukup di 1,59 juta. DP-nya 19 juta, Bang. Ya. Angsurannya 4.400.000. Bungkus teman-teman ya. Mobilnya rapi. Ini matic. Manual ya? Ya, manual, Bang. Manual. Front clear tinggi, penggerak belakang, siap mudik. Nih, angkut keluarga banyak ya teman-teman ya. Betul. Oke, teman-teman. Mau yang lebih murah dari ini juga ada. Nah, banyak ada banget. Toyota Calya nih. Calya nih, kakaknya Lia nih. Kakaknya Lia, kakaknya Mumun enggak? Karimun. Ada yang di belakang ada ya? Ada. Iya. Calya G manual 2016. 2016. Iya. 2016. Bang, ya. Kilometernya masih kecil nih, Bang. Berapa? Masih 60 ribuan, Bang. 60 ribuan? Iya. Wah, KM lo, KM lo. Nah, ini dijual harga berapa? Jangan dikasih mahal-mahal, Bang. Dong. Cukup di 109 juta, DP-nya 15 juta. Angsurannya murah banget nih, Bang. Ya. 3 jutaan aja. Bungkus. Kok murah banget sih? 109? Iya, Bang. Bang. Toko sebelah mah kalah murah, Bang. Ya. Abang gak takut rame ntar pada main ke sini? Wales. Ntar kayak kemarin lo. Dari Gias Pasar kaget. Ada masa. Ada masanya. Iya, siap. Oke, ini ada Pak Jero nih. Pak Jero. Iya. Pak Jero Dakar. Iya. Matic 2013. Duren Montong nih, Duren Montong. Duda keren yang punya banyak manis kantong. Mantap. Manis kantong. Oh. Iya. Duitnya bejibun. Nah, ini kalau dibeli ngkes berapa harganya? Jangan dikasih mahal-mahal, Bang. Jangan dong. Cukup di 179 juta DP-nya. 25 juta aja, Bang. Angsurannya, Bang. Angsurannya? 8.600.000. Bungkus. Rata-rata di sini 5 tahun ya, Bang? 5 tahun. Mau 4 tahun, 3 tahun bisa? Bisa. Buat Bang Dival dan netizen, apa sih yang nggak bisa? Nah, itu bisa.
pokoknya yang penting showroom tuh bisa ngasih pelayanan simulasi kredit yang sesuai pas di kantong ya, Bang. Iya dong. Iya. Dan kalau beli di sini selain haji dan umroh, terus nano coating, teman-teman juga berhak bawa pulang sepeda motor. Wih, sepeda motor. Hadiah lagi. Polis, Bang. Bukan hadiah ya? Bukan. Bukan ya? Ini jual juga nih. Iya, Bang. Iya, baru ngelihat nih. Motor listrik, Bang. Motor listrik Molis. Iya. Harganya dari 9 jutaan ada, Bang. Oh, dari harga 9 jutaan sampai 12 jutaan. 12 jutaan ya. Lebih hemat, Bang. Waduh, murah meriah nih teman-teman ya. Buat ibu-ibu cocok pergi ke pasar. Wah, untuk ternak teri nih, Bang. Ternak teri. Antar anak, antar istri, Bang. Iya, benar. Nggak perlu beli bensin ya. Iya, betul. Nggak bensinan. Nah, ini juga untuk Bu Anjas juga cocok nih, Bang. Bu Anjas. Ibu antar jemput sekolah. Oh, kirain Andi pakai jas. Iya. Ini sekali. Kan listrik ya? Iya. Ini kan listriknya full nih, baterainya full. Bisa nempuh jarak berapa? Sekitar 60 kilometeran, Bang. 60 kilometer. Dan itu menghabiskan listrik kurang lebih 2.500. 2.500? 2.500. 2.500 watt? 2.500, kalau dirupiahin, Bang. Dirupiahin? Oh, sekitar 2.500. Rupiah, dirupiahin ya sekali ngecharge full. Iya. Buang uang di PLN 2.500. Betul. Wattnya kecil berarti Wattnya ya? Kecil. Sekali ngecharge ini sampai dari kosong sampai penuh, itu berapa jam durasi? Cuma 2 detik, Bang. 2 detik? Iya, mau tidur, colok. Bangun tidur, cabut. 2 detik di dalam mimpi. Iya. Iya, pokoknya ya dengar-dengar infonya 2 sampai 4 jam. Iya, kurang lebih segitu, Bang. Normalnya 2 jam, normalnya. Ya, keburu lah buat dipakai aktivitas keesokan hari ya, teman-teman. Iya, betul. Yang minat silakan main ke sini. Datang ke sini. Enggak cuma mobil aja, motor listrik untuk keperluan sehari-hari. Sepeda listrik ada, Bang? Sepeda listriknya juga ada. Tinggal pilih mau model yang mana ya, teman-teman ya. Yuk, lanjut. Lanjut ke mobil berikutnya. Berikutnya. Nah, ini ada Hyundai Avega nih. Avega. Tercium wangi-wangi kemurahan nih. Kemurahan. Cicilannya. Iya. Cicilan murah nih. Bang, ini Avega, Bang. Iya. Avega GX. GX. Manual. Manual. 2012. 2012. Harganya, Bang? Harganya berapa? Cukup di 59 juta aja. Iya. DP-nya 15 juta. Angsurannya 2 juta 100-an. Bungkus. Tuh, 2 jutaan ya, teman-teman ya. Dapat Hyundai Avega nih. Dapet. Siap dibawa mudik buat keluarga kecil bahagia, Bang. Iya. Anak 1, bini 5. Bini 5. Bini 5. Jangan. Orang tuh. Sebalik. Bini 1 aja, anak bini. Yang 5. Ah, iya. Bisa masuk nih, teman-teman. Bisa. Ya. Yuk, bisa. Lanjut ya. Wah, ini sih keluarga besar nih. Wah, iya nih. Iya. Ini Avanza G Automatic 2016. Iya. Bang, ini ada minusnya nih, Bang. Minusnya kenapa, Bang? Kapnya pernah gantian nih, Bang. Oh, kapnya pernah gantian. Iya. Ini untuk harganya itu sekitar 159 juta, Bang. Oke. DP-nya normalnya itu sekitar 17 juta. Oh, kita gitu. Kasih diskon, Bang. Iya. Jadi 5 juta. 5 juta. Nah, DP-nya jadi 12 juta aja, Bang. Oke. Angsurannya 4 juta 300-an. Bungkus, Bang. Ini kapnya pernah diganti, pernah cipokan apa nih? Kayaknya sih. Pernah? Iya, pernah. Tapi parah kan? Enggak, pantatnya enggak sampai berdarah. Oh, enggak. Parah. Enggak, pantat berdarah. Iya, nih pokoknya cek aja ya teman-teman. Di sini tuh mobil bekas nyenggol, bekas kena. Kasih tahu. Dikasih tahu ya bias minusnya. Itu ya, namanya beli mobil bekas. Iya. Ya kan? Pasti ada lah, wajar lah. Pasti ada, wajar ya. Yuk, masih ada lagi nih. Wah. Lah bujuk. Ini mobil mewah ada di sini, ngapain nongkrong di sini nih? Elgrand. KWS. KWS 2.5. Ya. 2014. 2014. Ini cocoknya untuk lelaki yang istiqomah. Istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Ah, ikatan takut istri di rumah. Ini teman-teman cocok sekali nih. Bang, ya. Ini DP normalnya kan harganya dulu, Bang. Harganya berapa? 236. Ya. DP normalnya itu 29 juta. Oke. Kita kasih diskon, jadinya 19 juta aja, Bang. 19 juta dikasih. Iya. Murah nggak, Bang? Murah dong, Bang. Murah bingit. Murah bingit, Bang. Segitu. Tapi bisa goyang tipis-tipis nggak? Ah, kalau mau digoyang, datang ke sini. Datang ke sini ya, teman-teman ya. Ah, pokoknya teman-teman mudah-mudahan rezekinya ada, mantep ya teman-teman ya. Buat yang persiapan mau mudik nanti, betul, belum punya mobil atau udah punya mobil tapi kurang lega, bisa upgrade ke sini ya. Bisa dong. Atau sebaliknya mau downgrade. Upgrade, bisa. Downgrade. Yang punya cicilan mahal, kemahalan nih, saya udah nggak sanggup. Mau yang cicilan 2 jutaan deh. Iya. Gitu, biar tetap punya mobil, datang aja kemari ya. Datang di sini, Bang. Beli, bukannya cuma beli mobil datang ke sini, tapi karena beli di sistemnya. Sistemnya? Sistemnya masih jarang sekali ada di Indonesia. Okay. Kalau yang lain mau ngikut-ngikut, hati-hati ke Jelbos. Hati-hati. Hati-hati. Iya. Karena ada teknik dan caranya, Bang. Oke. Okay. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Iya, karena itu harus ada, ini, Bang. Harus ada pengalaman. Yang mata. Pengalaman di dunia leasing harus sudah ada. Siap. Pengalaman dunia sales. Iya. Karena kita ini sudah ada pengalamannya kurang lebih sudah puluhan tahun. Oh gitu. Emang abang selaku owner nih, selaku pengelola, pengalamannya di mana, Bang? Oh banyak. Saya di leasing ada. Oh, di leasing saya ada kurang lebih 7 tahun. Oke. Di otomotif
di berbagai mobil, saya kurang lebih dalam mobil baru. Baru, iya ya. Itu 7 tahun. 7 kurang tahun. Lebih 14 tahunan. Secara asam garam abang udah makan semuanya sudah. Ya? Nah, kalau misalnya ada showroom yang ngikut-ngikut kayak gini, hati-hati aja bang. Oh, gitu. Takutnya kalau salah ngambil keputusan, yang ada jadi bencana buat dia. Ya, pokoknya gitu, teman-teman, kembali lagi ke teman-teman ya. Kembali harus teliti. Soalnya kalian nih beli mobil ya? Ya. Beli mobil barang ratusan juta. Ya. Kalau bisa ya harus sampai matang juga nih. Betul. Peninjauannya, terus pilihan teman-teman juga jangan sembarangan ya asal beli mobil. Ya, apalagi mobil bekas ya teman-teman ya. Nah, oke, bang bisa kita lanjut? Boleh. Nah, teman-teman budgetnya belum cukup beli Elgrand yang satu ini. Nah, ini ada Elgrand juga. Ini Elgrand budget low. Low budget. Evalia. Evalia. Iya. XP. Automatic okay. 2013. Iya. Ini cocoknya untuk orang Padang nih, bang. Orang Padang. Pandai berdagang. Pandai berdagang. Untuk usaha cocok banget. Asik. Cocok nih buat macan taring nih. Mama cantik, antar jemput Katri. Iya. Bisa nganter rantang susun puluhan ini ya, teman-teman. Yoi, siap. Iya. Ini dijual berapa nih, bang? Jangan dikasih mahal, bang. Jangan dong. Cukup di 109, ya. DP-nya dari 15 juta kita kasih 9 juta aja, bang. Pung-pung. Asal. Angsurannya, bang? Angsurannya berapa? 3.500.000. Pung-pung. Rata-rata 5 tahun mobil sini yang nanya. Bang, ini 4 tahun, ya? Bang. Hah? 4 tahun nih. Oh, yang ini 4 tahun? Ya. Wah, tuh ya, teman-teman ya. 4 tahun sampai 5 tahun yang tanya tenor. Ya. Oke, tonton sampai habis. Iya. Ya, tenor rata-rata segitu ya. 4 sampai 5 tahun, teman-teman. Gas, nah, ini ada lagi nih. Mobil keluarga juga masih tetap berbasis pintu sliding door, tapi yang ini pintunya melebuk dewek ya. Bisa melebuk dewek, kebuka sendiri. Ya. Nah, Frit. SD Automatic okay. 2012, macan ternak. Macan ternak ya? Mama cantik, antar jemput anak. Wah, mantap. Nah, ini udah double blower belum nih? Double blower. Masih SD, bang. Ini yang SD, bang. Oh, yang SD ya? Belum ya? Waduh, udah kayak kompor dashboardnya tuh. Iya, bang. Iya. Ini tahun 2012. 2012. Matic pastinya ya? Matic. Gitu. Ini dibuka harga berapa? Jangan dikasih mahal, bang. Jangan. Cukup di 145, ya. DP-nya 17 juta aja, bang. Oke. Okay. Angsurannya 4.600.000. Bungkus teman-teman ya. Nah, ini mobil terakhir di showroom yang depan ada Mitsubishi Expander Ultimate. Pernah kita tes nanjak ya? Wah, betul. Iya. Gacor, bang, gacor. Gacor benar ya, walaupun berpenggerak roda depan. Kita waktu itu pernah pakai nanjak ke Citarik nih. Iya, pakai mobil ini. Betul. Iya, alhamdulillah lancar. Amin. Iya, enggak ada kendala di itunya, bang. Iya. Gearbox matic-nya masih halus. Cakep, bang. Iya, kebetulan bang Dipal sendiri yang bawa ini. Betul. Masih enak banget rawatan. KM lo. KM lo. Masih 40 ribuan kok. 40 ribuan nih kawan nih. Oke, ini Expander Ultimate tahun berapa? Tahun 2019, bang. Matic ya? Iya. Oke. Kilometer 40 ribuan. Betul. Siap, dibuka harga berapa saat cukup di 205, DP-nya 25 juta, bang. Oke. Okay. Angsurannya sekitar 6 juta 100-an. 6 juta 100-an, iya, kawan. Iya, 6 juta 100-an. Oke. Okay. DP-nya bisa berapa nih? Sekitar 25 juta aja, bang. 25 jutaan. Iya. Tuh, teman-teman ya, silakan ya, yang minat main ke sini untuk simulasi kredit yang lebih detail. Iya. Apabila teman-teman punya hitungan tersendiri. Iya. Bang, saya bisa lebih nih DP-nya nih, biar cicilannya ringan. Nyungsep. Bisa nyungsep. Nyungsep. Tambah nyungsep. Nyungsep. Ngobrolin aja di sini, kita hitung bareng-bareng sembari ngopi. Ngopi. Perkara iman. Ngobrol perkara iman. Buka puasa di sini, kita menyiapkan tajil, bang. Ah, iya, benar. Buat teman-teman yang mampir ke sini, kebetulan udah menjelang pada maghrib, di sini ada tajilannya ya. Tenang aja. Okay. Musola ada, tajil ada. Ada. Betul. Bahkan terawih bersama ada. Ada, bang. Ada, bang. Teman-teman ya. Terawih bersama, bang. Pokoknya di sini semua kebutuhan teman-teman, khususnya kaum muslimin, insya Allah ada. Iya. Gadein sama Bang Haji. Dan Syariah juga, Syariah Mobil Indo mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi bagi customer yang sudah membeli mobil di Syariah Mobil Indo. Alhamdulillah. Kemarin Idul Fitri ini, bang. Idul Fitri, bulan suci Ramadan. Awal bulan suci Ramadan, musola yang selama ini kita bangun itu sudah bisa terpakai, bang. Bisa terpakai, alhamdulillah. Ya. Musolanya terbagus, terbaik di Tangerang Selatan. Oke, adanya di mana itu, bang? Ada di Rempoa. Ada di Rempoa. Iya, dan kita dapat imamnya kebetulan imam internasional, bang Dipal, dari Dubai langsung. Dari Dubai, ya? Imam internasional, datang-datang. Ya, subhanallah ya, teman-teman, kalau kebetulan mampir ke musola yang bang Haji sebut, silakan mampir, ibadah di sana, istirahat ya, teman-teman. Betul. Ya. Pokoknya terbuka untuk umum, teman-teman. Amin. Nah, sebelum bang Dipal tutup, mungkin ada pesan tambahan yang mau disampaikan dari bang Haji, silakan, bang. Boleh, hati-hati aja beli mobil murah, bisa jadi jebakan Batman. Ah, iya, itu. Ah, BPKB bisa palsu. Oke. Okay. Beli mobil di showroom aja. Ya. Mahal sedikit, yang penting aman dan nyaman. Oke. Okay. Yang bergaransi. Iya. Itu aja, bang Dipal. Dan hati-hati juga. Boleh bang Dipal tambahin? Boleh. Nah, urusan transaksi, mau booking fee atau pelunasan apapun, kalau bisa
transfer ke rekening pemilik showroom atau ke PT. PT ya teman-teman ya. Lebih aman ke PT, Bang. Ke PT mana nih? PT Sariah Mobil Indonesia. PT Sariah Mobil Indo Indonesia. Kalau di sini selain ke PT Sariah Mobil Indo Indonesia jangan ditransfer. Betul. Ya kesian teman-teman ngumpulin uang capek-capek. Ya. Udah kekumpul banyak ditipu orang, jangan sampai itu terjadi. Betul. Semoga teman-teman dilindungi dari orang zalim dan semoga di tahun ini dan seterusnya teman-teman dimanapun berada bisa punya mobil, rezekinya lancar, sehat selalu dan hajat hidup teman-teman selalu dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Dan untuk yang menjalankan ibadah puasa, sekali lagi Bang Dival ucapin selamat puasa. Amin. Semoga lancar semua ibadahnya ya teman-teman. Amin. Kalau gitu Bang Dival dan Bang Aji, Bang Aji. Ya, siap. Di belakang masih banyak kan? Masih ada. Kita ketemu di video selanjutnya di showroom Sariah Mobil Indo kedua di belakang. Yo, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.